Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat kepada wisudawan atas berhasilnya Anda menyelesaikan pendidikan di Departemen Pendidikan Biologi, baik untuk mahasiswa S1 Biologi, S1 Pendidikan Biologi, dan S2 Pendidikan Biologi. Prestasi Anda cukup luar biasa, karena dalam suasana seperti sekarang ini, Anda mampu menyelesaikannya dengan baik. Jadi kami sekali lagi mengucapkan selamat. Saya mendoakan kepada Anda semua atas nama Departemen, semoga Anda lancar di dalam menjalani kehidupan, memperoleh pekerjaan yang baik, kemudian mendapat rezeki yang halal, dan juga senantiasa dicintai oleh murid-muridnya bagi yang menjadi guru, kemudian disayangi oleh lingkungan dan atasannya bagi yang menjadi pekerja, kemudian yang punya usaha mandiri itu usahanya lancar dan konsumennya banyak. Semoga doa ini dari orang tua bisa terkabulkan. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat jalan kepada para wisudawan, selamat menjalani kehidupan, dan selamat menghadapi berbagai tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman seperjuangan yang telah sama-sama berjuang belajar bersama, khususnya Bapak Ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada saya sehingga saya bisa sampai wisuda pada hari ini. Terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu semua dan teman-teman senantiasa selalu diselimuti kebahagiaan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, juga kepada teman-teman seperjuangan, baik yang S1 maupun S2. Mungkin saya mewakili deretan emak-emak yang bisa merasakan sekolah, bisa merasakan mengenyam pendidikan dalam kondisi yang berbeda, yang sudah memiliki anak, berumah tangga. Tentu itu rasanya luar biasa buat saya. Dan di UPI ini saya benar-benar mendapatkan pengalaman yang baru, yang insya Allah kedepannya tidak hanya bermanfaat dalam segi karir, namun juga dalam keseharian saya, mungkin nanti saat mengurus keluarga, mengurus anak dan sebagainya. Apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu dosen, semuanya itu sangat berkesan buat saya pribadi dan pastinya untuk teman-teman semua. Saya berharap UPI tetap menjadi kampus terdepan yang mencetak tenaga pendidik yang terbaik, juga kami bisa membawa alma mater nama baik UPI ini untuk kedepannya gitu Bapak. Sekian dari saya Bapak Ibu, terima kasih banyak atas pengalamannya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing dan mendidik kami selama berkuliah di S1 ini. Tentunya banyak ilmu yang sangat berguna bagi kami untuk bekal kami hidup bermasyarakat ke depannya. Selanjutnya juga mungkin terima kasih kepada adik-adikku khususnya di BEM dan di DPMH-MBF yang telah memberikan warna di wisuda yang sangat berbeda ini, yang telah memberikan kesan di wisuda yang sangat berbahagia ini juga. Terima kasih saya ucapkan. Terus berjuang dan terus berproses. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, dan mohon maaf lupa juga untuk rekan-rekanku yang di wisuda hari ini, Akang Teteh, baik S1 ataupun S2, selamat menempuh perjalanan hidup yang baru. Semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh wisudawan, selamat telah menyelesaikan studinya.
di Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga ilmu yang telah menerap di kepala menjadi senjata dalam membawa perubahan dan kekuatan untuk menyingkap lebih banyak rahasia semesta. Semoga pengalaman yang mengenang di memori dapat menuntun ke arah kebaikan, menjadi jalan berbagai kemudahan. Semoga kelulusan ini menjadi jawaban atas segala lelah dan resah, tangis dan pilu, kerja keras dan keringat, serta darah dan air mata. Perjuangan belum berakhir, perjalanan panjang masih akan terukir. Ini adalah awal untuk terjun dan mengabdi kepada masyarakat. Jangan pernah takut, doa kami menyertai. Dan tak lupa kita bersama juga mengucapkan tentunya alhamdulillah, puji syukur Tuhan Yang Maha Esa, serta berterima kasih kepada ibu bapak dosen kita yang selalu membimbing kita ketika kita sedang sulit, sedang belajar di sini. Saya harap Akang Teteh juga tidak lupa dengan keluarga ini, keluarga di sini, selama Akang Teteh menempuh perjalanan menuju L1-nya. Sukses terus. Semangat terus Akang Teteh. Salam dari kami yang masih berjuang.